di mana? Ember, ember, ember. Emang kita punya ember? Emang kita punyanya apa? Kita punyanya barang bukti. Ini ada korban dari Bu Sisi yang mau Bu Sisi bersalah. Jadi Anda apa saya yang kaget yang mulia? Ini surprise buat Anda, tapi saya kena juga. Kafe aku ada keyboardisnya. Tepuk tangan dulu dong. Oh. Ini Jehan nih dulu di My Own Music, di Tonight Show dulu. Itu jangan bocorin dong sekarang. Jehan ada di coffee shop aku yang mulia. Karena tamunya banyak, kok kita-kita doang sih tamunya? Gak pernah yang lain. Yang mulia Riken, jangan gitu. Aku di sini mau ngenalin trio Kalibata aku. Halo, kami dari trio Kalibata. Koalisi Banyak Tanya. Akhirnya nemu suster baru. Suster baru, saya pikir buat jadi ini ya. Nah, kita nyanyi lagu apa yuk? Lagu barat dong, kamu nyanyi lagu barat. Nyanyi lagu Om Desta aja, buat Om Desta. Lagu apa? Desta jangan marah-marah, takut nanti lekas keluar. Sudah. Aku setia orangnya, akan pernah. Cantik, bertalenta, suaranya bagus banget. Iya. Ini bagus. Kan aku yang ngajarin nyanyi begini. Oh iya. Kamu emang bisa nyanyi? Aku bisa nyanyi. Dia. Serius. Aku juga ada lagu. Apa-apa? Buat siapa? Buat aku. Gak apa-apa, tapi daripada anak-anak. Aku males banget kayak gini-gini. Kok males sih? Geli gue. Susu, kenapa sih? Jangan gitu dong, yang mulia. Iya. Yang mulia tuh gak tahu Gelora Asmara deh. Ya udah aku mau dong denger. Di bawah batu nisan diri. Enak. Ini lagunya yang itu dong. Kenapa? Gak romantis. Romantis itu. Di bawah batu nisan, kayak mati saya berarti. Kalau misalnya papa meninggal, nanti Kak Jedar nyanyi itu sambil tabur, apa sih, kembang. Ya jangan anggap gue meninggal dong. Nyanyi dong kan suaranya. Iya dong. Tadi kan aku udah effort nyanyiin lagu buat kamu. Oke, ini aku lagi suka banget sama lagu ini nih, tapi ini sih nggak ada kesiap-siapa ya, cuman emang lagi seneng aja gitu. Yeah. Karena ini juga cita-cita aku. Kamu ngadain salah aku satu ya, lirik di lagu ini. Ya. Gitu. Apa sih lagu apa sih? Enggak. Ada Pak, lagu ini nih benar-benar kayak ini dari salah satu band nyanyi, yang saya sempat. Oh ya langsung aja ya, oke. Okay. Ku pernah punya. Ku pernah punya mobil balap ku sendiri yang bisa ngebut di jalanan tiap hari. Ku tidak punya kan kesepian
ada. Lu ngapa? Ya ngomong ngapa lagunya. Saya kan nyampel judulnya doang. Joget, tengahnya ada dance-nya gitu. Kenapa? Gue keinget sesuatu. Mau nyanyi? No. Gue denger lu nyanyi tadi, gue jadi teringat bahwa hari ini ada persidangan kasus mobil ugal-ugalan. Tadi salah. Ya udah kalian bisa kan typo, tinggal dimengerti aja. Bisa dong, gue baca apa yang gue baca. Tinggal dimengerti. Masa lu bisa ugal-ugalan? Ya itu kan gara-gara typo doang. Ya sudah, gimana kalau sekarang kita langsung ke ruang sidang? Boleh. Oke, baik, kamu lihat. Untuk ada persidangan tentang mobil ugal-ugalan. Oke, siap. Terus ini, Virgon gimana? Virgon. Bisa kita rius sama Virgon. Virgo, bintang. Gue jambak.